Nah, kota Guangzhou ini juga merupakan kota dengan jumlah penduduk terpadat kelima di Tiongkok. Kalau udah pulang ke Indonesia, makanan yang paling mau apa? Ya guys, ya kita ketemu orang Indonesia di restoran ini. Halo. Halo, halo. Namanya siapa? Nama saya Meta Francisca. Udah mau berangkat ya? Bagus nggak? Depan tuh Canton Tower bukan sih? Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy, kali ini dari sebuah kota di selatan Tiongkok yang merupakan salah satu kota terbesar di selatan Tiongkok. Apalagi kalau bukan kota Guangzhou. Nah, bisa dilihat ya di belakang saya ini ada sebuah landmark namanya Canton Tower. Tapi sebelum mengajak kalian buat eksplor lebih jauh kota Guangzhou ini, aku ingin memperkenalkan teman saya. Hari ini aku juga ditemani seorang teman. Siapa nih? Halo Puspita. Ketemu lagi ya. Lagi-lagi Puspita. Yeah. Nah, sebelumnya Puspita pernah datang ke Guangzhou? Ini kalau ke provinsi Guangdong udah ke Guangzhou pertama kali. Pertama kali ke Guangzhou. Nah, boleh dijelaskan sedikit mengenai kota Guangzhou ini? Ya, kota Guangzhou itu sama dengan kota Beijing dan Shanghai ya. Yep. Kota utama dan juga di sini kota Tier 1 ya. Ya, Tier 1. Yep. Terus di sini adalah kota ekonomi utama ya di Tiongkok Selatan. Iya, juga merupakan ibu kota dari provinsi Guangdong. Nah, kota Guangzhou ini juga merupakan kota dengan jumlah penduduk terpadat kelima di Tiongkok. Oke, kita telusuri lebih lanjut kota ini sama-sama. Yuk. Nah, kota Guangzhou ini merupakan salah satu bagian dari Delta Sungai Mutiara atau yang juga dikenal sebagai Chuxiang Sanqiao. Ini namanya Sungai Mutiara ya, merupakan sungai terpanjang ketiga di Tiongkok. Jadi juga merupakan sungai dengan volume terbesar kedua di Tiongkok. Nah, kota Guangzhou ini juga merupakan pusat perdagangan utama dan setiap tahunnya di sini itu diadakan yang namanya Canton Fair, yaitu pameran ekspor impor terbesar yang ada di China. Dan setiap tahunnya diadakan dua kali, biasanya pas musim semi dan musim gugur. Nah, kita jalan-jalan santai. Sekarang kita lagi berada di sebuah area namanya Tianheshu atau Distrik Tianhe. Jadi di sini merupakan kota baru dari Guangzhou. Jadi kita bisa melihat wajah modern dari kota Guangzhou di daerah ini. Nah, kalian tahu nggak sih tower di belakang saya ini? Ada julukannya. Puspita tahu nggak nama lain dari tower ini? Kan Xiaomanyao bukan? Artinya apa Xiaomanyao? Itu buat kayak deskripsi tentang cewek yang dengan badan yang apa ya, yang fit, yang langsing gitu ya, langsing ya. Jadi kayak Puspita nih sama Nyo. Jadi bentuk towernya ini, menaranya ini di atasnya itu agak gede, terus bawahnya juga gede, dan tengah-tengahnya itu agak kecil gitu, jadi seperti pinggang perempuan. Jadi Xiaomanyao itu artinya pinggang yang langsing. Nah, nanti kita bawa kalian buat jalan-jalan di area Tianhe sini. Di sebelah sana ada pusat CBD-nya dari kota Guangzhou yang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, tapi ini ketutup sama pohon ya. Di sini suasananya agak berbeda dengan Beijing karena berada di selatan Tiongkok. Ya, sekarang kira-kira 20 ya? 20-an derajat Celcius ya, jadi ya. Terasa hangat sekali. Sangat nyaman sekali di sini. Wah, ini banyak bunga ya. Nah, Guangzhou ini juga dikenal sebagai kota bunga. Kota bunga? Iya. Harum sekali bunganya. Puspita suka bunga nggak? Suka, kan Puspita maknanya bunga. Oh iya, Puspita namanya maknanya bunga. Nah, di sini juga kita bisa menikmati pemandangan dari kota Guangzhou ya, pemandangan malam dari kota Guangzhou dengan menaiki kapal pas malam hari. Jadi nanti malam kita juga berencana untuk naik kapal menyusuri dari Sungai Mutiara ini ya. Kemudian menikmati indahnya pemandangan kota apa? Kota Guangzhou. Ya benar. Di depan sana ada sebuah lapangan namanya Huacheng Guangcheng atau lapangan Huacheng. Senang nggak datang Guangzhou? Senang ya. Kalau di sana banyak bohong-bohong, kalau atau hijau saya senang. Kan kayak merasa
udah di Jakarta atau di Singapura ya? Iya, kayak udah di negara tropis ya? Iya, tropis. Meskipun sekarang sebenarnya di Tiongkok itu masih musim dingin ya. Di utara Tiongkok masih dingin sekali. Tapi di sini, di Guangzhou kita bisa lihat hijau semuanya ya. Jadi pohon-pohonnya nggak rontok juga. Kan di sini subtropis kan? Iya, subtropis. Nah, di depan sana ada beberapa bangunan yang sangat futuristik, yang sangat modern. Yang bangunan tinggi di sebelah kiri saya ini adalah namanya IFC atau International Financial Center. Kemudian di sebelah kiri sana, kita mau ke sana. Lihat ke sini dong. Iya. Nah, dari lapangan ini biasanya orang-orang pas malam hari suka berkumpul di sini. Kamu tahu alasannya enggak? Untuk apa? Bathing, bukan. Bukan, untuk lihat ini. Ini kan buat turis. Iya. Orang tinggal di sini sudah enggak tertarik kan? Iya, tapi kebanyakan datang ke sini turis memang kayak kita-kita. Ya, tapi saya enggak begitu tertarik dengan dia. Oh, kenapa? Soalnya lebih tertarik karena dia dengan kamu. Di lapangan ini banyak sekali yang olahraga juga. Ini lapangannya gede sekali. Orang-orang suka nongkrong di sini kayaknya ya. Nah, ini dia yang tadi kita bilang. Ini namanya Opera House Guangzhou. Bangunannya unik sekali ya. Kita lihat sama-sama. Jalan ke atas sana lah. Ini salah satu bangunan ikonik di sini. Foto apa nih? Foto pre-wed ya di sini. Itu depan sana ada yang foto pre-wed. Ini salah satu bangunan modern dan futuristik di sini. Kamu tahu nggak ini didesain sama siapa? Arsitekturnya siapa? Kurang tahu ya. Siapa ya? Jadi ini didesain sama seorang arsitek dari Irak. Irak? Iya, Irak. Namanya Zaha Hadid. Zaha Hadid. Ya. Jadi bangunan di Tiongkok, beberapa bangunan di Tiongkok banyak sekali yang didesain sama si Zaha Hadid ini. Termasuk salah satunya kantor stasiun televisi CCTV yang ada di Beijing. Juga unik. Ya, kita lihat sama-sama bangunannya seperti ini. Hari ini kita juga tentunya mau kulineran di sini, mau makan. Tapi hari ini kita nggak makan makanan khas Guangzhou dulu. Makan apa? Makan apa? Kamu tebak dong. Hot pot? Bukan. Barbecue. Makanan khas Indonesia. Oh, di sini ada. Ada sebuah restoran Indonesia di sini. Pengen cobain nggak? Mau dong. Mau ya. Nanti kita bawa Puspita buat cobain makanan Indonesia yang ada di sini. Ya. Sebelumnya kita jalan-jalan dulu di area ini. Bok, kalian melihat suasana di sini dan beberapa bangunan yang ikonik di sini. Masih di lapangan Huacheng, bener nggak? Iya. Ya. Saya ada pertanyaan, kan ya. Hari ini hari Selasa ya? Iya. Apakah Selasa? Hari Kamis sudah. Hari Kamis ya? Ya. Kan ini hari pekerjaan. Ya. Kenapa ada banyak orang bisa jalan-jalan di sini, nggak usah bekerja? Kayak kita ya? Kita kan nge-vlog. Mereka cuma jalan-jalan saja. Oke. Kamu nggak kerja? Kabut? Bukan. Kabut. Apa? Cuti. Bukan cuti. Jadi? Maksudnya kabut. Gabut? Gabut. Gaji buta ya? Gaji buta. Nah, ini ada beberapa bangunan lagi. Sebelah sana ada Museum Guangzhou. Dan di sebelah kiri kita ini ada namanya Perpustakaan Guangzhou. Dengan bangunan yang cukup futuristik juga, dengan cukup unik juga. Aku sebenarnya udah berkali-kali datang ke sini. Pernah masuk nggak? Nggak pernah. Cuma lewat aja, foto-foto di luar aja. Nggak suka membaca ya? Suka sih. Suka. Tapi aku bukan menetap di sini. Jadi mau pinjam buku gitu agak susah nanti. Dulu aku datang ke sini, sering datang ke sini karena dinas. Hampir tiap bulan datang ke sini. Sekali datang tuh bisa tinggal di sini 2 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi cukup familiar dengan Guangzhou.
Nah, ini dia namanya Perpustakaan Guangzhou. Nah, jadi hari ini kita explore dulu yang sisi modern dari kota Guangzhou. Jadi kita di sini bakal beberapa hari ya di Guangzhou ya. Nanti di episode selanjutnya kita bakal buat kalian buat explore kota tua dari Guangzhou. Sip. Ini dia Guangzhou Library atau Perpustakaan Guangzhou. Mau lihat-lihat di sini ada souvenir. Soalnya di setiap kota saya jalan-jalan pasti mau beli sesuatu. Oleh-oleh gitu ya, souvenir yeah. Gitu. Buat kenang-kenangan gitu. Harus pakai masker. Beli apa? Kartu pos. Makanan khas di sini. Oh, kartu pos dengan gambar makanan khas di sini ya. Di sini cocok Yangcheng. Yangcheng. Yangcheng itu Guangzhou ya? Iya, Guangzhou. Nah, kenapa disebut Yangcheng? Nanti kita kasih tahu. Kita simpan dulu. Yep. Banyak banget belinya. Mm-hmm. Itu nggak dikirim kasih teman atau? Atau yang saya simpan atau yang kirim. Oh, di koleksi gitu aja ya? Yep. Dua puluh. Satu bungkus kayak ini ya? Iya. Isinya berapa sih? Isinya kira-kira 10. Oh, ada 10. Ya. Jadi satu lembar 2 renminbi. Iya. 4.500 rupiah. Jadi ini mau beli oleh-oleh buat teman dia nih. Orang baik, selalu ingat teman-teman. Hmm. Ini kamu biasanya mau yang apa saya beliin saja. Enggak usah, ada kamu aja udah cukup. Oh. Iya. Yuk. Ayo. Sekarang kita makan dah. Yuk. Si Puspita ngopi dulu sebentar, santai dulu sebentar. Yeah. Jadi hari ini kita santai-santai saja di sini. Enggak buru-buru ya. Jadi ini coffee shopnya namanya Coffeeology. Menarik nih coffee shopnya. Puspita mau minum apa? Mau minum yang spesial. Yang spesial ya? Aku nggak cukup spesial. Udah cukup. Kena gombal kan? Gantian lihat, gantian. Menunya di sini ya. Ada espresso americano, kayak biasa lah. Ada dirty. Terus kayak ada speciality mereka di sini ya. Oh, coffee shopnya ini bagus. Jadi kita duduk di sini, nggak ada tempat duduk di dalam, sudah penuh. Yep. Lagi nunggu kopi. Dia ini rakus banget. Pesan dua gelas, dua cup kopi. Ya, sebelum berangkat, saya mau coba semuanya di sini. Menu yang ada di sini, semua mau cobain salah satu yep. Ya? Ya. Jadi katanya sih banyak speciality ya menunya ini, yang nggak ada di tempat lain. Jadi dia mau cobain salah satu. Ayah, santai aja kita hari ini. Vlog yang nggak punya topik. Oh, dijelaskan dong, ini kopi apa sih? Ini buah kunyang. Kunyang? Iya, kunyang ini biasanya ada di udara. Oh. Di sini kunyang. Dulunya dia kayak dibungkus. Oh, rasanya sekarang, gimana buah ini? Apa? Manis. Rasanya, manis ya? Manis, iya. Bahasa Mandarinnya apa? Kunyang. Kunyang? Kunyang. Oh, ya. Kunyang, perempuan cewek, ya? Perempuan. Oke, okay, kunyang. Ya, okay. Gadis ya? Kunyang. Ya, gadis. Oke, okay, ini kopi ya? Iya, kopi. Terus ini ada orange, ada melati. Oh, rasanya okay. Kayak bunga melati. Jadi ini kombinasi rasa buah dan bunga. Yep. Ditambah lagi kopi gitu yep. Ya? Yep. Lihat, dia rakus banget, pesannya dua. Ini aku satu. Ini flat white saja. Iya, flat white. Aku suka yang klasik. Yang klasik. Kamu yeah. Kan udah dua jadi klasik. Nanti aku cicipin boleh nggak? Pasti boleh. Boleh. Kamu dulu. Kamu dulu. Silakan.
intensitasnya kayak susu. Susu. Mm-hmm. Ini apa nih? Ini yang rasa bunga meladi sama orange. Gimana? Hmm, rasa unik ya. Mm-hmm. Mungkin agak manis buat kamu. Tapi aku suka yang manis. Oke, ini nggak terlalu manis. Soalnya masih ada rasa kopinya juga. Seger, seger banget. Seger. Ada rasa buah, buah apa namanya, buah jeruk. Terus ada rasa bunga melatinya juga. Hmm, gimana rasanya? Seger ya? Seger, hampir selesai udah. Sekarang udah jam pulang kerja, jalanan sudah mulai macet di sini. Ya, karena di sini memang pusat perkantoran. Di pusat kotanya di distrik Tianhe, kota Guangzhou. Sekarang kita mau makan dulu. Sebelum makan berat, kita mau makan dulu jajanan khas Guangzhou sini, khas Guangdong. Capek enggak? Enggak sama sekali. Enggak ya? Soalnya aku kemana-mana suka jalan kaki. Iya, aku juga. Oh, ini ada yang nyanyi, ngamen di sini. Ada yang ngamen di sini. Nah, sekarang kita udah sampai di area kayak ada perumahan penduduk di sini. Ini kota Guangzhou hidup juga ya, suasananya hidup gitu. Yeah. Jadi ini Guangzhou salah satu kota yang aku sukai juga. Kenapa tahu nggak? Soalnya hidup. Hidup, terus, makanannya enak. Terus selain ada ramah, bukan? Ya, cukup ramah. Mm-hmm. Kemudian yang aku suka juga karena tadi ada sisi modernnya. Yeah. Kemudian di sini udah berbeda. Rasa campuran. Iya, yeah. Jadi ada sisi tradisional dan modernnya gabung jadi satu. Yep. Oh, di depan sana. Oh, nggak perlu ngantri hari ini. Jadi itu depan, kita mau makan kayak bakso udang gitu loh. Jajanan khas Guangdong sini. Katanya sih terkenal ya, biasanya mau ngantri, tapi hari ini nggak usah ngantri. Selalu perhatati top listnya. Iya, yep. Jadi ini salah satu aplikasi buat makanan gitu di Tiongkok. Menurut aplikasi ini makanan wajib yang dicoba kalau datang ke Guangzhou. Kita pesan satu aja ya, sharing. Yep. Kamu mau rasa apa? Aku ikutin aja. Kamu suka yang pedes ya? Ya, suka. Ini ada yang rasa cabe. Terus ini ada yang rasa tomat. Saya mau yang yanwei gitu. Ya, mau yanwei aja ya? Ya, asli aja ya. Kita pesan yang original. Original. Emang harus antre? Harus antre ya? Ya. Sekarang masih jam 5-an sih, mungkin agak malaman lebih ramai lagi. Jadi ini baksonya, bakso udang. Cobain dulu. Makannya di jalanan. Seru ya kayak gini ya? Seru. Kayak di Indonesia makan di kaki lima. Ini rasa original. Terus atasnya dia tambahin bawang gitu ya, bawang putih. Terus ada cabai rawit juga. Pedes. Enggak pedas. Enak. Enak. Dia ada supnya juga ya, kayak ada kuahnya kuah. Gitu. Rasanya gimana? Rasanya
daging udangnya banyak. Terasa banget udangnya. Ya, terasa sangat banget. Terus berkuah. Ya. Coba dulu. Aku cobain ya. Asin nggak? Pasti. Pasti. Tadi ini satu porsi berapa? 32 ya? Ini 19. 19 doang. Oh, tadi kita salah. Ini satu porsi ini 19 termimpi. Kira-kira 40.000 rupiah. You get me. Oh, ini bawahnya kayak ada soun-nya gitu. Soun ya ini? Soun apa bihun? Kayak soun gitu loh. Soun. Iya, agak beda. Aku cobain dulu nih udangnya, baksonya. Setang ya? Ini beneran semua isinya daging semua. Yeah. Daging udang semua. Iya. Daging udang semua ya. Yep. Terasa banget udangnya. Jadi kayak nggak ada tepungnya gitu. Kayak tepungnya sedikit doang. Biasanya kan banyak tepung. Iya. Ini rasa udang beneran semuanya. Yep. Terus aku cobain ini juga soun-nya. Ini soun apa biunya? Aku cobain dulu. Soun. Jadi soun. Dan ini rasa bawang putihnya terasa banget. Kamu suka makan bawang putih nggak? Sebenarnya nggak suka. Nggak suka ya? Ya, tapi kalau makan ini pastilah perlu bumbu itu. Ya, kayaknya ada cabenya juga. Yep. Jadi rasa segar dari udangnya, kemudian ada rasa asinnya juga sedikit. Aroma bawang putihnya, enak sih ini. Lumayan kan enak? Enak banget. Ini cuma buat ganjelin perut, nanti kita mau makan apa lagi? Makanan Indonesia. Suara se ini. Jadi kirain kita ngomong bahasa Rusia tadi. Karena ada bahasa Rusia dan namanya R gitu juga ya. Iya. Sekarang kita mau menuju restoran Indonesia yang ada di sini, yang ada di Guangzhou satu-satunya, tapi agak jauh, jaraknya 5 km, kita perlu naik subway nih. Jadi kita kasih lihat keadaan subway di Guangzhou seperti apa, dan sekarang lagi jam pulang kerja, harusnya padat banget. Ini ramai banget. Ya, ramai banget ya di sini. Ini buat pinjam power bank ya, mesin pinjam power bank gitu. Biasanya hitungnya per setengah jam 2.500. Nah, ini stasiun subway-nya, kita masuk dulu. Padat banget. Waduh. Lihat nih, kita ke arah sana ya? Ini padat banget nih. Kita ke ujung saja. Iya. Kayak bakal himpit-himpitan, berdesakan di dalam. Udah datang nih subway-nya. Inilah. Iya, di sini lah. Sini aja. Ayo. Oh, oke lah. Di dalam sana belum begitu padat sih. Oops. Kita berapa stasiun? 3 ya? 3. 3 stasiun. Turunnya di mana nanti? Di Lingyuan. Oh, ini. Lie Shi Lingyuan. Ini sekarang kita udah di distrik Yueshu kayaknya. Tadi dari distrik Tianhe, sekarang kita udah berada di distrik Yueshu. Jadi distrik Yueshu ini merupakan pusat pemerintahan di Guangzhou. Banyak kantor pemerintahan yang ada di sini.
Nah, taman-taman kota seperti inilah. Jadi pas sore hari biasanya orang-orang suka berkumpul di sini buat santai, bawa anak-anak bermain. Ini namanya Liese Lingyue ya? Iya, Liese Lingyue. Lingyue, jadi kayak taman peringatan buat pahlawan. Jadi itu ada beberapa patung. Mungkin untuk memperingati pahlawan-pahlawan yang berasal dari kota Guangzhou sini. Lebih suka Guangzhou apa Shanghai? Guangzhou. Kenapa? Shanghai bukan lebih modern? Ya, modern. Tapi kalau Guangzhou kayak lebih hidup. Terus Shanghai hidup juga? Mahal sih. Nah, berarti kalau intinya itu mahal. Masih terjangkau. Ya. Ya. Harga kayak harga makanan di sini mungkin lebih terjangkau ya. Iya, lebih terjangkau. Oh. Dan di sini banyak bunga, cuacanya lebih hangat. Iya, benar. Sekarang di Shanghai masih dingin. Ya. Minggu lalu aku ke sana itu suhunya masih di bawah 10 derajat. Oh. Ini mall tua, nggak gede, dan restorannya memang nggak terlalu gede juga. Jalanannya bagus ya, ada pohon-pohon gitu. Aku suka yang ada kayak gini loh. Ya. Hijau gitu. Di lantai 3 atau lantai berapa kalau nggak salah? Udah lupa juga. Masuknya dari sini. Sini ya? Di sini bisa juga. Mungkin kesini untuk makan doang. Untuk makan doang. Soalnya di lantai 3, lantai 4 ada beberapa restoran. Buat shopping sih jarang kesini. Udah mall tua. Semua datang kesini buat makan doang. Harusnya bukan di sini. Oh, udah kelihatan. Ini dia restoran Indonesia yang ada di Guangzhou, namanya Pandan Indonesia. Xianglan. Kita masuk ke dalam ya. Jadi ini ada dekorasi khas Indonesia di sini. Terus ini banyak dekorasi nuansa Indonesia juga ya. Kita lihat-lihat lagi. Wah, ini juga salah satu restoran Michelin yang ada di Guangzhou ya. Hebat nih. Masuk dalam Michelin Guide. Mau makan apa, Puspita? Udah get, mau makan apa? Mau pesan apa? Jadi ini top menu topnya di sini ya. Ada 12 top menunya di sini. Ini ada ikan bakar. Gado-gado juga ada. Ada gado-gado? Iya. Kamu suka gado-gado nggak? Biasa, soalnya nggak suka sayur. Oh, kita pesan yang lain. Terus ada nasi kuning juga ini. Ada tumis kangkung. Tempe juga ada. Ini ada sayur asem juga. Ya, aku mau makan tempe hari ini. Udah kangen banget sama tempe. Saya kurang tahu, semuanya mau. Ada bebek bengil. Kita di Bali kan? Iya, Changya. Pasangnya. Ya. Ada rendang pastinya ya. Wah, banyak banget, ada empal. Kayak pengen semuanya. Ada nasi kuning. Aku juga. Dulu saya lihat di berita CNN kalau yang top 1 di seluruh dunia adalah rendang. Ya, makanan paling enak ya berdasarkan ya. Voting dari netizen. Ini udah datang nih oseng-oseng. Kamu makan apa, tahu ya?
Ini tahu atau tempe? Tahu. Oh, saya kira itu tempe. Tempe yang mana ya? Yang ini. Tempe ini ya. Cobain dulu. Enak apa enggak? Kamu enggak suka tempe ya? Kurang ya? Biasa. Dengan aroma kayak dia ada aromanya gitu kan, fermentasi. Soalnya rasanya agak tawar. Agak tawar. Harus pakai yang hijau itu namanya. Kamu boleh nih cocokin sama sambalnya. Ini sambalnya pedes loh. Cobain dulu. Kalau pasti Indonesia kan kita makan tahu. Yeah. Tahu Korea itu pakai sambal hijau. Iya benar. Yang itu. Kamu suka sambal hijau? Hijau. Suka langsung banget. Dimakan gitu. Iya. Jadi sama makan tahu goreng. Kan? Iya. Langsung digigit gitu. Iya. Seriusan. Iya. Oh, udah Indonesia banget. Tahu. Besok. Jadi ini ada juga ini sop buntut ya. Sop buntut sama bakso. Kalau ini sambal saja atau ada? Ada terasi. Kamu tahu terasi enggak? Siaciang, siakau. Di mana? Ini di dalamnya udah ada. Ini kamu cobain. Sambal saja. Sambal aja. Kamu cobain dulu. Cuma sambal aja sih. Maksud saya dia pakai. Iya udah diulek. Pedes kan? Pedesan dia. Seharusnya pakai nasi bukan? Iya. Atau makan ini doang? Aku biasanya makan pakai nasi sih. Ya, nasi di mana? Nasinya belum datang. Jadi akhirnya dia pesen nasi kuning juga. Pedes banget ya. Nah ini udah datang semuanya. Menggoda banget nih. Ini nasi kuningnya paket komplit, ada ayam gorengnya, ada nasi kuning, terus ini ada kentang ya, balado kentang, tumis kacang panjang, ada telur sama kerupuk udang juga. Ini ada acar juga nih. Gimana rasanya nih? Rasa Indonesia. Suka? Suka. Asli ya? Asli. Di Indonesia pernah makan nggak nih nasi kuning? Pernah, tapi cuma satu kali saja. Cuma satu kali aja? Biasanya bakmi. Doain bakmi ya? Ini harus makan pakai sambalnya sih, tambahin sambalnya lebih enak. Pakai sambal? Ya, kayak gini. Nanti ayam gorengnya bisa cocok juga pakai sambal. Daun bumbu ya? Iya, itu daun salam. Salam. Siang ye. Iya, daun salam. Ini nasi kuningnya lumayan ya, enak. Berasa banget nasinya itu pulen juga. Terus ini diaduk-aduk itu. Aku suka makannya kayak diaduk-aduk gitu. Kita cobain nih balado kentangnya. Indonesia banget guys. Aduh senangnya makannya. Karena Indonesia udah. Udah 4 tahun gak balik ke Indonesia. Oh 4 tahun. Tahun ini mau kembali gak? Mau. Kan border China udah dibuka. Kalau udah pulang ke Indonesia, makanan yang paling mau apa? Nasi Padang. Nasi Padang. Nasi Padang, sate Padang. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Ini sop buntutnya bu enak banget kan? Mau nangis makannya. Kita cobain bakso sapinya ini ya. Pantesan rame, memang enak. Cobain nih. Ini oseng tempe. Enak ya? Aku suka banget sama tempe. Kenapa? Seriusan. Gak tahu. Aku dari kecil rajanya tempe. Tempe diapain aja aku suka. Ini sambalnya guys. Kita cobain ayamnya juga ya. Aduh, puas banget. Bahagia sekali. Yang paling enak yang mana? Pilih satu saja. Nasi kuning. Nasi kuning. Soalnya dia udah komplit itu, diaduk itu aja udah enak. Ada ya, daging, terus ada telur, nasi ada. Iya, terus ada sambal ada. Iya. Ini harganya reasonable ya, nggak termasuk mahal. Tadi untuk porsi nasi kuningnya ini satu porsi 37 yen. Sekitar 80 ribu lah. Ini udah lengkap banget, ada ayam, ayamnya gede banget nih. Ya kan?
80.000, kemudian untuk sop buntutnya 58 remipi, sekitar 120.000, tapi oke lah, porsinya cukup besar juga. Ini oseng tempe kalau nggak salah 30-an, 38 remipi, jadi sekitar 80.000-an lah, masih bisa diterima. Dan ini sambelnya tadi 6 remipi, sama ini lalapan, kira-kira 14.000 rupiah, tapi puas sih makannya. Dan rasanya memang otentik Indonesia. Otentik ya? Iya, restoran Indonesia yang masuk atau yang direkomendasi oleh Michigan. Enak nggak ayam gorengnya? Enak kan? Digoreng itu. Disosokin lagi pakai sambal. Wah, ini makannya barbar juga nih. Makannya lahap banget. Aku makannya beda, diaduk-aduk kayak gini ya. Paling suka mana? Yang apa? Ayam. Ayam, ayam gorengnya enak. Terus sup buntut? Sup buntutnya suka juga. Ya, suka juga. Enak ya? Enak. Yang lainnya suka juga sih. Ya, nanti tapi mau favoritnya ini lah, ayam goreng sama sup buntutnya. Ayam daging yang saya favorit. Bersih nih ayam. Langsung pakai tangan. Iya. Lihat banget makannya. Oke guys, kita makan dulu ya. Ya guys, ya kita ketemu orang Indonesia di restoran ini. Halo. Halo, halo. Namanya siapa? Nama saya Meta Francisca. Udah di Guangzhou berapa lama? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun di sini. Gimana makan Indonesia di sini? Lumayan kok, enak kok. Bisa mengobati rasa rindu? Ya, bisa, bisa. Apalagi rasa rendangnya. Udah lama nggak balik Indonesia ya? Udah 3 tahun nggak pulang. Aku udah 4 tahun loh, sama lah. Oh iya. Menu favorit di sini apa? Ini patong yolo, susu rendang. Oh, rendang ya? Iya, okay. sama enomichi juga. Oh, ini kayak lemper ya? Iya, kayak lemper gitu. Oke. Okay. Indonesia dari mana? Saya dari Palembang. Dari Palembang? Iya, Palembang. Aku dari Medan. Oh, ya. Sama-sama Sumatera gitu. Iya, sama-sama Sumatera. ini temannya ya? Pasar. Ini pacarnya. Ya. How long have you been? 怎么样？觉得这里的印菜怎么样？ 反正我就觉得跟那个泰国菜差不多。那之前去过印尼吗？没有，看很多就是怎么说呢？那些叫旅游的那些节目啊，对，巴厘岛。 Kok nggak dibawa sih pasarnya ke Indonesia？ Iya，巴西。他说，他说带你去印尼玩。哦，对啊，有机会来印尼玩，好吃还挺多的。谢谢，谢谢，谢谢，好，谢谢啊，谢谢，多谢啊，多谢啊，不要，啥什么。 Habis semua ya, bersih, cuma ini tinggal kentangnya udah kenyang banget, nggak sanggup. Sisanya udah bersih, puas ya makannya. Oke, nanti kita kalau sempat mau apa, naik kapal pesiar, menikmati pemandangan malam. Iya. Pada Guangzhou, senang nggak? Senang. Senang ya, oke. Okay. Jadi ini halal ya? Ada logo halalnya di sini. Jatuh kan? Apa nih jatuh kan? Mau foto ini. Untung bukan handphonenya yang jatuh. Jadi ini nama pelabuhannya adalah Ta Sa Tou Ma Tou. Ini merupakan pelabuhan terbesar untuk naik kapal pesiar di Guangzhou sini. Nah, ini ada tulisannya, Ta Sa Tou Ma Tou. Kau sepai KTP ya? Untungnya aku bawa paspor. Kamu yang mau mana? Yang paling atas? Terserah. Yang bawah berapa? 88, 98, 118. Langsung atas saja ya? Di atas. Nah, ini tiketnya. Udah dapat. 10 menit lagi berangkat kapalnya. Jam 8.40. Tapi kalau setengah bilang udah bisa naik. Oke.
Dan ini naik kapalnya 1 jam ya di atas kapal ya? Yep. Kita duduknya di lantai 3 dari kapal. Yang paling mahal. Privilege. 118 renminbi. Jadi ini lantai satunya kayak gini. Yang lantai satu tadi harganya 88 renminbi. Dan ini lantai dua. Lantai duanya kayak gini. Iya. Yeah. Naik ke atas lantai tiga. Udah rame ya? Udah mau berangkat ya? Bagus nggak? Depan tuh Canton Tower bukan sih? Iya, Canton Tower. Depan sana? Yep. Bukan belakang sana tadi? Soalnya udah balik. Oh, udah puter ya? Iya, tahu. Jadi ini pemandangannya. Udah jalan nih kapalnya. Ini bagus juga nih kapalnya. Semuanya iklan. Iklan semua ya? Yep. Jiao Tong Yinhang. Yep. Disponsori oleh bank. Bank ya? Jiao Tong Yinhang. Ini dibangun pada tahun 2009. Kemudian mulai beroperasi pada tahun 2010. Yep. Tepat pada Asian Games di Guangzhou tahun 2010. Jadi diresmikannya itu pas Asian Games ya, Asian Games 2010 di Guangzhou. Nah ini dia Canton Tower-nya. Depan sana kayak pelabuhan juga. Ya, yang warna merah itu gedung warna merah. Sana ada kapal yang berhenti juga. Oh, hati-hati. Mau terjun ya? Mau ke bawah?